aku titip anakku ya bule. Aku rasa semenjak Inanti meninggal, teror itu semakin mengancam dan aku gak mau dia kenapa-napa. Nyokap gue udah meninggal, bokap gue gak tahu kemana. Gue mau cari tahu tentang siapa diri gue sebenarnya. Lo ngomong apa bangsat? Gue udah cerita sama guru, gue udah cerita sama semua orang, tapi gak ada yang percaya sama Bing, gue. Bing, tenang dulu Bing. Semua bakal baik-baik aja kalau lu tenang. Gue mau cari tahu di mana keberadaan ayah gue. Kenapa gue ditinggalin gitu aja dari kecil. Dan satu-satunya petunjuk yang gue punya cuma jadi langkungin. Gimana lo bisa bantu gue? Sementara lo juga sibuk sama urusan lo, yuk. Sama urusan bokap lo. Lo udah tahu Dimas mati gantung diri belakang sekolah. Bapakmu tipe pribadi yang punya banyak rahasia. Rasa penasaran saya soal ayah saya semakin kuat lagi saat saya nemu jalan kuning. Hanya ini yang dia titipkan ke saya. Gara-gara lo Abimas mati, sekarang gue mau kita panggil dia. Mainin tuh jalan kuning lo. Kamu harus pergi ke hutan kayu mati. Lo pikir kita kesini cuma buat nyari bokap lo doang? Gue mau cari bokap gue!